barangnya? Iya, selalu. Selalu ada? Saya boleh beli semuanya, boleh? Kalau saya pembeli, boleh? Atau dibatasi? Harus satu-satu, Pak. Harus satu-satu? Biar dapatan semua. Kebetulan dan puasa, mau menjelang lebaran. Kalau boleh, ya. Pemerintah harus melihat atau memantau harga pasaran itu. Nah, kebetulan mau nunggu lebaran kan, puasa. Orang bisa apa belanja senang hati terus barang itu stabil kan, berbelanja itu kan senang. Tapi kalau naik dia mereka kayak apa, ngomel mereka harus dipantau terus. Nah, terus dia bilang kok naik, kok mahal. Nah, kalau peningkatan barang kalau stabil dia bikinin aku ini, Pak, 5 kilo. Tapi sejauh ini bulan puasa gimana, Pak? Kalau di tahun ini masih stabil lah. Alhamdulillah, sangat senang sekali karena Bapak itu membuat keberkahan bagi Kota Tanjung Bayan tercinta ini. Baru seumur umur sejak kemerdekaan RI, Presiden baru inilah datang ke Tanjung Balai. Pesan-pesannya semoga semuanya yang ada hasil-hasil di Indonesia ini dijaga dengan baik, sebaik-baiknya oleh orang-orang yang bertanggung jawab lah. Rencananya untuk dimodalkan kembali untuk berdagang rempah-rempah.